첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하. Hi guys, welcome back to my channel Mona Shilio. Okay guys, so hari aku nak try satu makanan dan juga minuman daripada satu pada Kalpis, iaitu berperisa mochi. Okay, flavor dia mochi kat sini, kau boleh nampak mochi. Kan, mochi. Pasal yang satu roti terbaru pada Mick White, okay? Yang jenama yang perisa Milo, okay? Guys, korang boleh nampak. So, kat mana korang boleh dapat? Korang boleh dapat dekat stesen minyak dan juga 7-Eleven. Okay, untuk roti ni, dia ada tiga pieces lah. Berharga RM2.80 dan juga Kalpis ni aku tak sure lah berapa aku dalam RM3 something kot. Aku dah lupa sebab aku beli 2 hari yang lepas. So, jomlah tengok aku breakfast hari ni, okay? Sebelum start kerja. Okay, kita start dengan minuman dulu. Sebab dia flavor dia flavor mochi. Selalu kita minum flavor mangga, strawberry kan. So ni dia mochi. Mochi, okay. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa mochi dia, aku tak dapat rasa lagi dia punya betul-betul mochi tu. Okay, memang terasa mochi dia, terasa air mochi tu. Okay lah, sedap juga. Sedap juga. So aku nak try ni punya roti. Dia terbelah tengah tau. Itu dia punya Milo dia. Rasa bau dia macam Milo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasalah dia punya coklat tengah tu rasa Milo. Aku tak pakai mic tau hari ni. So harap korang dengar lah suara aku. Okay guys, itu tadi review aku mengenai roti ni. Roti ni berperisa Milo dan juga air Kalpis perisa mochi. Sebab aku dua-duanya okey lah guys. So boleh lah korang try, korang boleh dapat dekat 7-Eleven dan juga mana-mana stesen minyak. Sebab aku tengok dekat Speedmart ke mana, aku tak nampak lagi roti dan juga air Kalpis ni. So guys, aku nak masuk kerja dulu. Aku berjumpa aku di next video daripada aku, Mona Shilio. Bye.